Assalamualaikum, Bu. Eh, budu kok. Anak aku wis pirang-pirang dino, Bu, mureng-mureng ra cetok. Wis aja ditunda-tunda meneh, gak digowo wae ning puskesmas. Wah, ke puskesmas, Bu. Wegale antri aku, Bu. Nek arep konsultasi nang BP umum ku ya ora bebas. Mun nek do di rumahku karo pasien sing do antri. Nang puskesmas iki sing antri yo akeh, Bu, kadang 100 luweh. Seneng aneh kok negatif thinking. Pelayanan kesehatan yang puskesmas ki lengkap. Paket pelayanan kesehatan mental ya ono. Tur komplit. Jeneng aneh program Mata Hati. Program Mata Hati adalah program kesehatan mental yang komprehensif dan inovatif untuk mewujudkan masyarakat tangguh sehat jiwa. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat Sleman akan layanan kesehatan yang berkualitas, responsif dan terjangkau, maka konsultasi psikolog diberikan pada setiap momen kehidupan manusia, terintegrasi pada pelayanan kesehatan dasar di seluruh puskesmas Kabupaten Sleman, dimulai dari masa pranikah, masa kehamilan, layanan pemeriksaan bagi balita dengan gangguan tumbuh kembang, layanan konsultasi psikolog bagi remaja, pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan, layanan konsultasi psikolog bagi pasien penyakit kronis dan lanjut usia. Kunjungan rumah oleh tim kesehatan jiwa puskesmas. Pendampingan tim kesehatan jiwa agar orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan terstandar. Kegiatan rehabilitasi jiwa bagi warga dengan disabilitas mental. Pelayanan trauma healing bagi warga terdampak bencana Merapi. Pelatihan agen perubahan dukungan psikososial di sekolah. Puskesmas di Kabupaten Sleman sudah ada psikolognya. Tarifnya terjangkau, prosedurnya jelas, petugasnya kompeten, tempatnya nyaman. Konsultasi psikologi semudah sentuhan jari. Layanan bisa diakses melalui. Oh iya. Responnya cepat, langsung dibales. Tim kesehatan jiwa di Puskesmas telah membantu kami untuk lebih memahami masalah kesehatan jiwa, sehingga anak kami sekarang menjadi lebih tangguh dan produktif. Dengan beragam manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat yang menerima pelayanan, program ini juga berdampak pada peningkatan kualitas dan usia harapan hidup warga Kabupaten Sleman. Recovery mental health, recovery stronger.